Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedharma, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan puja bakti pada malam hari ini dengan mengundang semua makhluk yang nampak maupun tak nampak. Untuk itu, mari kita buka halaman 25 Dewata Bisamantara. Samanta Cakrawalesu Atra Gacantu Dewata Sadaman Muni Rajasa Sunantu Sagamo Kadam Sage kame carupe giri sikaratake cantali kewimane diperate cagame taruana gaha Gehawatumbikete Bumma Cayantu Dewa Jalakalawisame Yaka Gandabanaga Intanta Santikeya Muniwara Wacana Sadawome Sunantu Buddha Dasana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Sangga Pairu Pasana Kalo Ayam Badanta. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini mendengarkan dharma agung dan dari sang bijaksana yang memimpin umat ke surga dan kebebasan di alam surga dan di alam brahmana, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga para dewa hadir di bumi melalui air, daratan, dan gunung bersama dengan para yaka, gandaba dan naga, dan semoga dimanapun mereka berada mereka dapat mendengarkan sabda sang bijaksana sebagai berikut. Sekarang tiba saatnya melihat Buddha, sekarang tiba saatnya mendengar dhamma, sekarang tiba saatnya menghormat sangha. Selanjutnya mari kita berikan penghormatan, kita membacakan nama Karagata. Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Buddha Sang Bhagawa. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Arahang sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawan. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Swa
Sakato Bhagavata Dhammo Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami. Aku bersujud di hadapan Sangha. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Selanjutnya, mari kita mohon tuntunan Tisarana kepada Bante. Okasa aham Bante Tisaranena sadim pancasilam dhammam yacchami anu Detame Bante Dutiyampi Okasa Aham Bante Tisaranena Sadim Pancasilam Dhammam Yacchami Anu silam detame bante tatiyampi okasa aham bante tisaranena sadim pancasilam dhammam yacchami anugaham tatwa silam detame bante yamaham vandamitang vadita ama bante namo sangyang adi budaya namo sangyang adi budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangha Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya
Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanggang Saranang Gacchami. Sanggang Saranang Gacchami. Dutiampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiampi Buddhang Saranang Gacchami. Dutiampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiampi Dhammang Saranang Gacchami. Dutiampi Sanggang Saranang Gacchami. Dutiampi Sanggang Saranang Gacchami. Tatiampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiampi Sanggang Saranang Gacchami. Tatiampi Sanggang Saranang Gacchami. Pisaranang Gamanang Paripunang. Amabante Panati Mata Veramani Sika Padang Samadhiyami. Panati Pata Veramani Sika Padang Samadhiyami. Adina Dana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Adina Dana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Kamesumi Cacara Veramani Sika Padang Samadhiyami. Kamesumi Cacara Veramani Sika Padang Samadhiyami. Musawada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Musawada Veramani Sika Padang Samadhiyami. Surameraya Majapamada Tanah Veramani Sika Padang Samadhiyami. Surameraya Majapamada Tanah Veramani Sika Padang Samadhiyami. Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, memfitnah, mengucapkan kata kotor dan omong kosong, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaiknya. Bimani Pancasika Padani Selena Sugatin Yanti Selena Buga Sampada Selena Nibutin Yanti Tasmasila Wisodaye. Amabante Sadu Sadu Sadu. Meditasi Bante. Meditasi.
bukunya ditutup. Setelah kita bersama-sama memohon tuntunan Pancasila untuk diingatkan tentang moralitas Buddhis yang harus dilatih dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Buddha, marilah dalam sikap meditasi kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci yang terkait dengan pelimpahan jasa, tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberi persajian kepada yang telah meninggal. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian kepada yang telah meninggal. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu.
bersujud dan bernamaskara. Bisa diteruskan setelah puja bakti ya. Silakan diteruskan, mungkin ada pemetikan air ya. Iya. Ya. Ada. Selanjutnya mari kita buka parita halaman 20 Aradana parita. Wipati-pati bahaya saba sampati sidia saba duka winasaya parita bruta manggala. Wipati-pati bahaya saba sampati sidia saba baya winasaya paritambruta manggala. Wipati-pati bahaya saba sampati sidia saba roga winasaya paritambruta manggalam. Dibuka etawata halaman berapa? Halaman 50. Silakan etawata. Etawata amehi sambatam punya sampadam sabe dewa anumodantu saba sampati sidia. Etawata te ambehi sambatam punya sampadam sabe buta anumodantu saba sampati sidia. Etawata te ambehi sambatam punya sampadam sabe satta anumodantu saba
sampati sidia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu Indonesia akasata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu lokasanti idam wonatinam otu sukita hontu natayo idam wonatinam otu sukita hontu natayo idam wonatinam otu sukita hontu natayo dewo wasantu kalena sasa sampati o tuce pito bawa tuloko ceraja bawa tudamiko atas sata cebu mata dewa naga mahidika punyam tam anumoditwa ciram rakantu sasanam akasata cebu mata semoga semua makhluk yang asal dan dihuni, para dewa dan naga yang perkasa.
berkati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran Dharma. Semoga selalu di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi guru kami. Semoga selalu di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara Avalokiteshvara Sankhya. Semoga semua di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya mari kita berikan kehormatan dan menghormati kepada kita bersama-sama. Surati Panoh.